Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Yasin Ar-Rahman Channel. Oke guys, kali ini saya dan keluarga mau jalan-jalan guys, mencari tempat untuk makan kuliner di suatu tempat. Namanya itu Rumah Pohon. Penasaran kan Rumah Pohon itu seperti apa? Yuk kita ikutin kita guys. Oh iya, karena situasinya lagi COVID guys, jangan lupa masker ya, masker harus dipakai. Let's go. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pencet tombol merah atau tombol merah. Dadah. Nah, ini dia guys lokasi Rumah Pohonnya. Tepatnya di seberang pom bensin dan di samping Masjid Al-Wiqoya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, tuh dia tuh guys yang banyak pohon-pohon besarnya guys, dan ada rumah pohonnya tuh guys. Kelihatan ya guys? Yuk ah, udah nggak sabar nih. Kita masuk ke lokasinya. Let's go. Nah, ini dia guys lokasi rumah pohonnya. Tuh lihat, ada parkirannya. Luas kan guys? Jadi kalau kalian bawa mobil jangan takut guys. Di sini tempatnya parkirannya luas. Yuk kita lanjut guys masuk ke dalamnya. Tuh lihat guys di pinggir-pinggir sudah ada stand makanan kan guys. Mantap. Lalu lihat tuh guys bangkunya dan mejanya terbentuk seperti batang pohon kan guys, dan itu rumah pohonnya tuh terlihat dari arah depan dan ada TV-nya kan guys. Nah, pokoknya tempatnya enak, adem, nyaman, romantis, cocok untuk kuliner, ajak pasangan atau keluarga guys. Dan lebih enaknya lagi, harganya terjangkau loh guys, alias nggak ngerogoh kocek dalam-dalam. Wow. Nah tuh, lihat tuh guys menu makanannya. Banyak banget guys, berjejer. Mau apa aja, ada semuanya di sini. Ya, ini anak-anak saya guys sudah pesan makanan dan minuman guys. Mereka pesan sosis bakar, minuman jus lemon, dan minuman boba guys. Mantap. Tuh, enak banget kan guys sosis bakarnya. Mantul. Ya, lanjut pesan makanannya guys. Selanjutnya kira-kira pesan apa ya? Ya, ini dia. Istri saya dan saya pesan ayam geprek, ayam fried chicken, jus orange, dan teh hangat. Dan satu lagi guys yang belum diantar makanannya, yaitu pisang bakar coklat keju. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya makan. Wow, pedasnya. Dan enak banget guys. Tuh anak saya
mau minta tuh guys. Minta apa ya? Ternyata anak saya minta ketimun guys, bukan ayamnya. Mantul. Nah, ini istri saya guys sedang makan pisang bakar coklat keju. Tuh lihat guys, coklatnya meleleh guys. Mantap. Jadi ngiler nih guys. Nah, abis makan guys, anak-anak saya main lari-larian tuh guys, karena saking nyamannya tempat ini loh. Dan anak-anak saya naik ke atas rumah pohon tuh guys. Seneng banget kan guys bawa anak-anak ke sini. Lihat dong guys, lari-larian di atas guys. Nah, gimana guys? Recommended banget kan tempat kuliner ini? Langsung aja guys ke sini. Dijamin gak nyesel deh. Pokoknya top abis. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kali ini. Yang belum like, share, and subscribe, silahkan dinyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.